Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jumpa lagi pada pembelajaran biologi, di mana pada kesempatan ini anak-anak akan belajar terkait dengan materi struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Nah, mengapa anak-anak perlu mempelajari materi ini? Karena ada kaitannya dengan kita. Misalnya, anak A memiliki hidung mancung dan ternyata salah satu atau kedua orang tuanya juga memiliki hidung mancung. Nah, dalam hal tersebut berarti kan ada faktor yang membawa sifat dari induk keturunannya. Nah, yang berperan membawa sifat tersebut yaitu kromosom di mana di dalamnya terdapat DNA dan gen. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, lokasi kromosom. Kromosom itu terletak di dalam nukleus atau inti sel. Nah, kromosom sendiri itu terdiri dari DNA dan protein, di mana DNA itu terdiri dari beberapa nukleotida. Nah, nukleotida yang mengkode fungsi tertentu yang disebut dengan gen. Jadi, gen merupakan DNA atau bagian DNA yang memiliki informasi untuk mengkode suatu protein. Baik, lanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan kromosom. Nah, apa sih itu kromosom? Kromosom itu terdiri dari kroma dan som. Kroma artinya warna, som artinya badan. Jadi kromosom ini merupakan badan yang mampu menyerap warna, di mana strukturnya itu padat terdiri dari DNA dan protein. Untuk proteinnya sendiri yaitu ada protein histon dan protein non-histon. Untuk protein histon itu berperan secara struktural pada kromosom, sedangkan protein non-histon berperan dalam meregulasi ekspresi gen. Kromosom sendiri terlihat jelas pada saat metafase. Nah, ciri khas dari tahap metafase yaitu kromosomnya itu terletak pada bidang ekuator, sejajar pada bidang ekuator pada saat pembelahan sel, sehingga dapat diamati dengan jelas. Kemudian untuk fungsi kromosom, itu fungsi utamanya yaitu membawa informasi genetik. Kemudian kromosom juga menentukan jenis kelamin. Untuk kromosom XX itu membawa atau menentukan jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk kromosom XY itu menentukan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya terkait dengan struktur kromosom. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut bahwa satu kromosom itu terdiri dari dua kromatid yang identik, di mana salah satunya itu merupakan salinan dari yang lainnya, dan masing-masing itu mengandung molekul DNA. Kemudian ada juga lengan pendek atau P-arm, kemudian ada sentromer, ada juga lengan panjang, dan ada molekul DNA. Nah, ini merupakan tampak kromosom secara keseluruhan dari luar. Apabila kita buka atau kita amati lebih dalam, itu akan terlihat seperti pada gambar di samping anak-anak. Jadi, ada bagian lagi di dalamnya. Jadi, pada lengan kromosom, itu di dalamnya ada juga yang namanya satelit, di mana satelit ini merupakan bagian membulat yang ada pada ujung kromosom. Perlu anak-anak ketahui bahwa tidak semua kromosom memiliki satelit. Kemudian ada juga sentromer. Sentromer di sini berfungsi pada proses pembelahan sel, di mana sebagai tempat untuk
melekatnya gelondong pembelahan atau benang spindle. Kemudian ada matriks kromosom. Matriks kromosom ini merupakan cairan yang ada di dalam kromosom. Kemudian ada juga benang kromonema. Untuk benang kromonema sendiri, ini merupakan benang yang tertanam pada matriks kromosom, di mana di dalamnya itu dapat kita jumpai lokus. Jadi lokus ini merupakan tempat ditemukannya gen. Nah, berikut merupakan struktur kromosom. Selanjutnya terkait dengan macam-macam kromosom. Nah, ada berapa sih macam kromosom berdasarkan letak sentromernya? Jadi, berdasarkan letak sentromernya, ada 4 macam kromosom. Yang pertama yaitu telosentrik. Telosentrik ini itu sentromernya terletak di bagian ujung. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar ini, itu sentromernya terletak di ujung atau di bagian terminal. Kemudian akrosentrik. Akrosentrik ini sentromernya terletak di bagian subterminal. Subterminal yaitu mendekat ke ujung, sehingga membagi 2 lengan kromosom tidak sama panjang. Satunya sangat panjang, satunya lagi sangat pendek. Kemudian akrosentrik. Nah, akrosentrik ini letak sentromernya itu terletak di bagian submedian. Submedian yaitu mendekat ke tengah-tengah. Ini sama, yaitu membagi 2 lengan kromosom tidak sama panjang. Satunya ada yang pendek, satunya ada yang panjang. Kemudian yang terakhir yaitu metasentrik. Metasentrik ini itu sentromernya terletak di bagian median, yaitu membagi 2 lengan kromosom sama panjang. Jadi panjangnya sama. Oke. Kalau tadi berdasarkan letak sentromer, sekarang berdasarkan jumlah sentromer. Itu ada 3 macam kromosom. Yang pertama yaitu monosentrik. Mono itu 1, jadi jumlah sentromernya itu ada 1. Kemudian disentrik. Di itu 2, jadi jumlah sentromernya itu ada 2. Kemudian polisentrik. Poli itu banyak, sehingga jumlah sentromernya itu ada banyak untuk yang macam polisentrik. Oke, next. Kita akan bahas terkait dengan DNA. Jadi, DNA itu merupakan singkatan dari deoxyribonucleic acid atau asam deoxyribonukleat. Nah, struktur dari DNA sendiri itu terdiri dari 2 utas polinukleotida yang saling berpilin membentuk helix ganda atau double helix. Jadi, untuk DNA sendiri di sini terdiri dari 2 polinukleotida yang berpilin membentuk helix ganda. Untuk model tersebut dikemukakan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 di Inggris. Struktur tersebut mereka buat berdasarkan hasil analisis fotodifraksi sinar X pada DNA yang dibuat oleh Rosalind Franklin. Nah, namanya saja polinukleotida, berarti kan terdiri dari beberapa nukleotida. Nah, untuk nukleotidanya sendiri itu tersusun dari 1 gugus gula deoksiribosa, kemudian 1 gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 dari gula, kemudian 1 basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula. Untuk basa nitrogen sendiri itu terdiri dari 2 golongan, yaitu ada purin dan ada pirimidin. Untuk purin sendiri terdiri dari adenin dan guanin. Untuk pirimidin ada timin dan sitosin. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini, itu merupakan struktur DNA yang berpilin atau double helix. Di sini anak-anak bisa lihat bahwa ini yang warnanya biru itu merupakan polinukleotida. 1 polinukleotida. Ini juga 1 polinukleotida. Jadi DNA terdiri dari 2 polinukleotida yang berpilin membentuk double helix.
Nah, untuk pada model double helix ini, untuk bagian luar atau tampak luar itu terdiri dari ikatan antara gula dan fosfat. Kemudian di dalamnya itu terdiri dari ikatan antara basa nitrogen. Anak-anak lihat di sini bahwa untuk basa nitrogen guanin itu akan selalu berikatan dengan sitosin. Begitu juga sebaliknya, sitosin akan berikatan dengan guanin. Kemudian untuk timin itu akan selalu berikatan dengan adenin. Begitu juga sebaliknya, adenin akan berikatan dengan timin. Nah, ini merupakan struktur DNA jika kita lihat berpilin atau double helix. Apabila kita lepas atau buka pilinannya, itu akan terlihat seperti gambar di samping. Nah, ini merupakan gambar DNA jika tidak berpilin atau pilinannya kita buka. Nah, di sini anak-anak perlu pahami bahwa DNA itu terdiri dari polinukleotida. Jadi, untuk polinukleotida yang pertama itu yaitu yang sebelah kanan, ini itu merupakan dari ujung 5 ke ujung 3. Kemudian satunya lagi ini, itu sama dari ujung 5 ke ujung 3, hanya arahnya itu dari atas ke bawah. Ini, berarti ini satu nukleotida, dan ini satu nukleotida, terdiri dari dua polinukleotida. Maaf, jadi ini merupakan satu polinukleotida dan ini merupakan satu polinukleotida sehingga terdiri dari dua polinukleotida. Nah, polinukleotida namanya polinukleotida berarti kan terdiri dari beberapa nukleotida. Nah, ini dia nukleotida yaitu terdiri dari satu basa nitrogen, satu gula deoksiribosa dan satu fosfat. Ini juga sama, satu nukleotida. Ini juga sama, ini satu nukleotida. Nah, ini juga satu nukleotida. Nah, nukleotida, nukleotida, nukleotida. Ini kita sebut dengan polinukleotida. Kumpulan ini kita sebut dengan polinukleotida. Sama juga dengan yang sebelah kanan. Jadi, ini itu merupakan nukleotida. Atasnya juga sama. Ini nukleotida. Jadi jika kita gabung atau rentetan nukleotida itu kita sebut dengan satu polinukleotida. Nah, di sini anak-anak lihat bahwa setiap basa nitrogen itu diikat dengan yang namanya ikatan hidrogen. Jadi basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lainnya itu diikat dengan ikatan hidrogen. Anak-anak perlu pahami bahwa ikatan antara timin dan adenin atau sebaliknya adenin dengan timin itu diikat oleh dua ikatan hidrogen. Ini satu, ini dua. Kemudian untuk guanin dan sitosin atau sebaliknya sitosin dan guanin itu diikat oleh tiga ikatan hidrogen. Satu, dua, tiga. Nah, jadi ada tiga ikatan hidrogen jika basa nitrogen yang berikatan itu guanin dan sitosin atau sitosin dan guanin. Kemudian, ikatan antara gula deoksiribosa dengan fosfat itu diikat dengan yang namanya ikatan fosfodiester. Nah, ikatan antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen itu namanya ikatan glikoside. Kita ibaratkan untuk polinukleotida, anak-anak pasti sudah melihat kereta atau sudah pernah menaiki kereta ya. Jadi
kita ibaratkan seperti ini. Satu polinukleotida itu kita ibaratkan sebagai kereta. Nah, kereta itu kan terdiri dari beberapa gerbong. Polinukleotida sama terdiri dari beberapa nukleotida. Jadi nukleotida ini kita misalkan gerbongnya. Nah, untuk gerbong kereta, setiap gerbong kereta itu kan terdiri dari ada misalkan ada kursi, ada pintu, dan ada jendela. Nah, nukleotida juga sama, terdiri dari satu basa nitrogen, satu gula deoksiribosa, dan satu fosfat. Jadi, bisa diperumpamakan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan antara nukleotida dan nukleosida. Jadi tadi itu ada istilah nukleotida, ada juga istilah nukleosida, Nana. Jadi untuk nukleotida itu tadi ada basa nitrogen, kemudian ada gula, dan ada fosfat. Tetapi untuk nukleosida itu hanya terdiri dari basa nitrogen dan gula. Jadi tidak ada fosfat. Jadi untuk ikatan antara basa dan gula itu kita namakan dengan molekul nukleosida. Kalau nukleotida itu ada basa nitrogen, ada gula deoksiribosa, dan ada fosfat. Next, yaitu struktur dari RNA. Mungkin anak-anak bertanya-tanya di sini, kenapa kita harus mempelajari struktur dari RNA? Sedangkan di judulnya tadi hanya terkait dengan gen, DNA, dan kromosom. Nah, di sini anak-anak perlu ketahui bahwa fungsi dari kromosom, DNA, dan gen itu salah satunya yaitu pada proses sintesis protein, di mana sintesis protein itu terdiri dari tahap transkripsi dan translasi. Nah, pada tahap transkripsi ini, itu DNA itu akan ditranskripsi membentuk RNA. Jadi kita perlu mempelajari struktur dari RNA ini. Nah, untuk struktur RNA sendiri berbeda dengan DNA. Untuk RNA itu hanya terdiri dari single strand atau hanya terdiri dari satu polinukleotida. Jadi dia itu single helix. Kemudian di sini untuk basa nitrogennya itu ada urasil, adenin, guanin, sitosin. Sama untuk adenin dan guanin, ini itu merupakan golongan purin, kemudian sitosin dan urasil itu merupakan golongan dari pirimidin. Nah, di sini yang membedakan antara DNA dan RNA juga pada golongan pirimidin, tadi bahwa kalau di DNA itu ada timin, untuk di RNA itu adanya urasil. Kemudian gulanya untuk RNA sendiri itu yaitu ribosa. Namanya saja ribonukleik asid atau asam ribonukleat. Nah, sampai sini anak-anak harus paham ya bahwa tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa RNA itu hanya terdiri satu pita atau satu single strand. Oke, next. Nah, ini merupakan perbedaan antara DNA dan RNA. Dapat terlihat jelas di sini anak-anak bahwa untuk yang pertama yaitu dari pitanya. Di sini untuk RNA itu single strand, DNA itu double strand atau double helix. Kemudian pada golongan pirimidin untuk RNA sendiri itu urasil, sedangkan pada DNA itu timin. Kemudian pada gulanya untuk DNA itu deoksiribosa. D itu kehilangan, oksi itu oksigen. Jadi pada atom C nomor 2 ini itu tidak ada oksigen. Sedangkan pada RNA itu pada atom C nomor 2-nya
itu masih ada oksigen atau terdapat oksigen. Itu perbedaan dari DNA dan RNA. Oke, next. Yang terakhir yaitu terkait dengan struktur gen. Gen ini merupakan bagian dari DNA yang mempunyai informasi tertentu yang digunakan untuk membentuk atau mensintesis suatu protein. Nah, struktur dari gen sendiri, anak-anak bisa lihat pada gambar bahwa gen itu terdiri dari regulatory region, di mana pada daerah ini itu terdapat promoter. Nah, promoter ini merupakan DNA spesifik yang berperan di dalam mengendalikan transkripsi gen struktural serta terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Nah, untuk promoter ini berfungsi sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase. Kemudian ada juga daerah pengkode atau coding region, di mana di dalamnya itu terdapat intron dan exon. Oh iya, untuk sebelumnya ini ada bagian transcription initiation. Jadi bagian ini itu merupakan bagian awal dimulainya proses transkripsi. Nah, kemudian ini ada exon, ada intron. Exon sendiri itu merupakan sekuen yang mengkode suatu protein. Sedangkan intron merupakan sekuens yang tidak mengkode protein. Nah, kemudian ada di bagian terakhir itu ada termination region atau bagian terminasi. Pada bagian terminator ini dicirikan dengan lengkungan yang kaya akan urutan guanin sitosin yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Nah, jadi ini merupakan salah satu struktur yang penting untuk dipahami oleh anak-anak karena nanti akan ada kaitannya dengan materi sintesis protein. Baik, anak-anak, pada kesempatan ini cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.